sekarang aja di dompet gue cuma ada 2000 yen cuy. Gue nekatin ke sini ya kan. Anjir. Aduh anjir, kayak ada kepala gitu tadi. Nah, daun pisang kan ini. Yo, halo semua, kenalin gue Eka. Selamat datang di channel gue. Halo cuy. Yo oke cuy. Yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu gue habis dari nih tadi nih, Hachiman Jinjai. Ngebacot Hachiman Jinjai cuy. Kita lanjut cuy. Kita lanjut lagi ke mana lah itu. Selanjutnya lah ya. Ntar sampai ke Takahiro Taki cuy. Terakhir ya pengen ke air terjun pengantin lah ya istilahnya ya. Jadi gue lanjut lagi cuy. Menuju tempat yang berikutnya. Lupa gue tempatnya berikutnya apa, ntar kalau ada peta gitu, peta-peta gue lihatin lah. Lupa anjir, bener-bener lupa cuy. Jadi ya beginilah cuy lah kira-kira keadaannya kan, desa-desa di bawah laut ya, di bawah laut lagi, di bawah gunung ya kan, di bawah gunung gini. Gokil ya bapaknya ya kan, bapaknya konnichiwa. Bapaknya atau ibunya tuh lagi nganuin apa namanya itu, rumput ya kan. Mereka nggak takut kalau malam-malam ada zombie, bener. Gokil sih ya. Mana hujan lagi tuh, jadi hujan gini ya kan. Selanjutnya kita kemana ini? Tapi ada tujuannya sih. Tujuannya ada sih, tapi deket ya mas. Lepas gue lihat di peta yang itu ya kan, lu juga udah ngeliat peta yang tadi ya kan, yang di video yang kedua gitu kalau nggak salah. Pertama ada cuy ya, ada 1, 2 baru ke Takahata Waterfall cuy ya. Mana nih, udah masuk hutan lagi gue nih, gile. Hutan aja terus ya kan, ban bocor manggil FBI gue nih, bener. Aduh, ada yang nanya juga tuh ya kan, bang, kalau ban lu bocor gimana? Aku juga nggak tahu cuy. gue nggak tahu kalau ban gua bocor gimana. Gua nggak tahu, nggak mikirin ke situ gua ya kan, karena di sini jalannya kan bagus tuh ya kan. Kan di sini jalannya bagus, nggak ada paku, penebar paku ya kan, penebar pesona paku-paku ya kan, aja pesona paku-paku ya kan? Penebar paku itu nggak ada di sini cuy ya. Jadi tukang tambal ban pinggir jalan juga nggak ada ya. Paling gua ke, kalau gua paksa bannya ya kan, gua paksa jalan ke apa, gasolin stand cuy, apa tempat isi bensin, pom bensin, paling kayak gitu sih. Kalau enggak gua telepon FBI ya kan, datang langsung biasanya sih. Enggak langsung ya, agak lama sih datangnya ya kan. Telepon FBI. Wah, jalan buntu. Enggak, gila lu, jalan buntu mah. Ini apa nih? Tanah orang ya. Tanah orang. Telepon umumnya udah enggak ada. Ya jelas lah, enggak ada make. Penduduknya aja dikit banget ya kan di sini. Wah, ada kuburan tuh di atas, gokil kan. Gokil ya rumah ini ya. Tapi baru modelnya, baru dibuat rumah model baru, model masa kini rumahnya kan, nggak model jadul. Gokil ya ini, jangan sampai kemalaman di sini nih. Uji nyali lagi ntar gue kayak video yang sebelumnya. Udah nggak pengen uji nyali lagi gue tadi, uji nyali. Wah, ada monyet. Enggak, gue kira monyet kucing anjir. Biasanya monyet liar juga banyak sih cuy di Jepang ya kan. Monyet liar, kucing. Kucing ya, jarang-jarang cuy ada kucing liar nih di Jepang nih. Push. Kucing tuh ya kan. Kucing garong. Kucing garong. Di atas ada apa sih? Nah, tapi enggak. Udah. Lagi pengen di bawah aja gua. Lagi pengen di bawah dulu lah, kita santai di bawah dulu aja. Terus itu bisa ntar ke isekai lagi gua, enggak. Ntar gua ke isekai lagi, ke video-video yang hutan lagi ya kan.
Bang, lu ngomongin apaan sih? Kalau misalkan gitu lu nanya kayak gitu cuy ya. Lu tonton video yang sebelum-sebelumnya lah cuy ya. Dua video sebelumnya cuy biar lu ngerti lah. Masuk isekai gua tadi kan. Aduh. Wah, bener. Wah, anjir. Serius ini. Si Bang Kerawa. Wah, masuk isekai lagi kan gua, baru gua bilang tadi ya kan. Ah, serius lu. Wah, parah ini sih. Wah, uji nyali lagi gua. Kampret bener dah. Wah, bener enggak ada orang lagi lah. Ah, kampret. Masuk hutan lagi gua. Pengen muter balik, tanggung ya kan. Muter balik aja gitu. Aduh, hutannya begini banget lagi. Ah, elah. Wah, ngeri gua cuy, bener cuy. Muter balik aja gitu. Gini banget ya jalanannya. Jepang. Ini kalau malam-malam kesini gila. Bener-bener dimakan buaya gua. Aduh. Ini jangan-jangan jalanan yang tadi nih. Bukan ya? Bukan. Aduh, gimana ini? Ya elah. Terjunnya, air terjun pengantinnya dong. Gak ada ya, bukan ya. Gue kira lambang air terjun pengantin gitu ya kan. Langsung aja gitu ke air terjun pengantin gitu. Tapi ngeri juga cuy ya, sini ya. Kupingku udah berdengung lagi nih. Pertanda bahaya. Pertanda bahaya nih. Bener-bener meninggal ya gue nih kesini. Wah, turunan lagi ya kan. Kampret emang bener nih. Wah, kampret. Udah ngaco-ngaco. Bunyi motor gue peletak-peletuk, peletak-peletuk nih. Aduh. Wah, gila sih ini. Anjir. Tunnel. Wih, ngeri nih. Bangke. Serius nih. Apa nih? Gila. Masuk ke sekai gua. Ngeri gua. Anjir, gila. Serius nih. Wah, ini mah bener-bener tunnel setan nih ceknya nih. Kampret, anjir, ngeri. Merinding bawaannya, goblok. Kaget, anjir. Wah, ada buto hijau tuh kayaknya tuh. Kayak model kayak buto hijau ya kan. Gila ya. Waduh. Wah, yang bener aja nih. Kampret lah. Ini kenapa jalanannya kotor banget begini coba ya kan. Gara-gara musim gugur ya. Aduh. Ini apa, musim dingin jadi panas gini cuy gue cuy. Ngeri ya kan, deg-degan. Jujur aja deg-degan gue. Lu coba ada di sini lo. Lu coba jadi gue lu. Apa enggak lu yang deg-degan ya kan. Nah ini gini, siang-siang bolong gini aja. Enggak siang bolong, sore-sore gini aja. Meri ya kan, apalagi malam ini, gila. Ini yang keluar apaan ini ya kan, para samurai-samurai yang telah wafat apa gimana ya kan. Samurai yang telah wafat. Aduh, gue pengen ngebut ya kan, pengen ngebut gitu ya kan. Ngelicin banget ini asli cuy. Ban belakangnya gila. Nyelip-nyelip terus. Nyelip-nyelip terus sih. Wah, gila. Gak ada, kalau gak ada apa, gak ada bau-bau kehidupan gini gue ngeri cuy. Takut ada Aokigahara gitu kan. Anjir. Wah, goblok hampir nyasar anjir. Goblok. Aku ngeliat ke belakang kan, hampir nyungsur anjirit. Aduh. Waduh, nyungsur bahaya gua. Aduh, nyungsur di situ gua enggak bisa pulang. Gile, hampir saja bung. Aduh. Waduh, masih diselamatkan ternyata gua. Gua masih diselamatkan sih. Belusukan di hutan lagi anjir. Ini mah belusukannya bukan di desa lagi gua, di hutan anjir. Untung bisa naik motor. Kalau jalan kaki capek. gila ini. Aduh, jembatan apa lagi coba ini. Aduh, jembatan apa lagi coba ini. Apa nih? Aduh, Aokigahara nih anjing. Gue ngeri dari belakang ada zombie-zombie yang ngejar aja gitu cuy kan.
Tapi enggak ya, dikremasi ya. Orang Jepang dikremasi tuh, dibakar ya kan. Jadi aman lah, gila, merih. Merih gini gua. Wah. Bang, lu udah ketakutan, sempet aja ngebacut ya kan. Kalau gak ngebacut gimana, ntar videonya tambah angker, tambah serem videonya ya kan. Kalau gua diem aja videonya tambah serem, lu ngoceh-ngoceh lagi ntar ya kan. Bang, lu kok diem aja ya kan. Gua menghibur diri sendiri juga ini cuy. Buset, ini udah lumutan gini, gak ada yang, aduh gila ini bener. Aduh anjir, kayak ada kepala gitu tadi. Coba cuy, lu balik videonya cuy, ntar cuy. Ada kayak kepala gitu, kok nongol dari bawah anjir. Rambutnya panjang. Waduh, kuping gua udah aneh lagi nih. Ini tembusnya di mana? Please dong. Please dong. Bensin habis di sini, gila gua. Wah, akhirnya cuy. Kampret ah. Keluar lagi gua. Aduh, kiri kanan nih. Aduh, ada mamusi lagi cuy lah. Mamusi cuy itu. Mamusi itu ular yang gede banget sih. Mamusi cuy itu ada tulisannya tuh, mamusi cuy anjir. Paling takut gua sama mamusi cuy. Apa ularnya segede gaban. Kayak model kayak anaconda gitu. Merih asli. Gua paling takut sama ular gua. Wah, gua balik lagi ke sini. Bukan ya, gua kira tempat yang paling awal ya kan. Bukan ternyata. Coba cuy, gua masukin itu dulu lah. Masukin petanya dulu lah di sini lah, Takahata. Takahata waterfall cuy. Bentar ya. Skip dulu cuy, kali ini cuy. Yuk kecil lanjut cuy. Oke cuy, lanjut cuy. Gua jadi ke Takahata cuy. Nih, tapi ngomong-ngomong ini rumah. Oke deh, di sini. Nih apa nih? Asap-asapan lagi. Ada bakar-bakaran gitu ya kan. Oke deh. Kita lanjut cuy, jadi ke Takahata. Takahata waterfall cuy. Gokil. Udah ngaco. Tempat yang keduanya tadi kelewatin, gue lupa namanya. Jadi ke tempat ketiga terakhir nih. Wih, gokil. 12 km agak jauh sih ya. 12 km. Tapi di sini ada lampu-lampunya. Oh, di sini masih mending ya. Oke, yang tempat tadi tuh. Di sini masih setiap tikungan dikasih lampu cuy. Lampunya udah nyala lagi. Gile. Kalau gak dikasih lampu gile gua. Kayak tadi kan. Ngeri gile, deg-degan. Deg-degan banget. Tapi di sini gokil ya. Di sini gokil apa namanya? Pemandangannya. Ada lu yang mau tinggal di tempat kayak gini? Gua mah ogah bener cuy. Gile. Tinggal di tempat kayak gini mau pengen beli rokok gitu misalkan, lu kalau ngelung rokok pengen beli rokok jauh banget, gila harus kemana ini nyetoknya, gila nyetok, harus nyetok beberapa slop ya kan. Gokil. Oh gah cuy, ini serem-serem gini lagi nih. Mana nih bawah, atas nih bawah ya, masih jalannya gitu lagi ya kan. Ih, mantep banget sih asli, tapi sih kurang gerget tapi ya, di bawah itu banget ya, apa pemandangannya di pinggir hutan banget ya, pinggir hutan banget sih. Wah gila, udah nggak bisa berkata apa-apa lagi gua. Nggak bisa. Wah, daun pisang. Ntar dulu. Jarang-jarang gua nemuin daun pisang cuy. Di sini ada daun pisang, gila. Ntar dulu, ini bener momen epic nih. Daun pisang bukan sih? Nah, daun pisang kan ini. Serius. Udah ditebangin pisangnya, jadi kuntilanak apa gimana ntar ini? Wah, ini orang mana sih? Serius, gua nggak pernah nemuin salam dari Binjai cuy. Baru kali ini gue serius asli, 9 tahun di Jepang baru kali ini yang bener-bener daun pisang cuy. Biasanya kan di apa namanya, di
di tempat-tempat pariwisata gitu. Wah, jangan-jangan di sini ada kuntilanak lagi. Biasanya kalau daun pisang kalau nggak kuntilanak pocong ya. Gokil, bener-bener daun pisang anjir. Jadi ngeri gue kabur. Tapi bener sih nggak pernah nemuin daun pisang gue. Pohon apa itu, pohon pisangnya ditanam mah di sini ya. Ditanam pohon pisangnya gitu, gokil ya. Baru kali ini gue gile, berpuluh-puluh tahun kan, bertahun-tahun ditinggal di Jepang kan. Wah, ada PT juga di sini ternyata ya, PT gitu, mantep ya. Wah, ada Pak Bos kan, Pak Bos, mari Pak, semangat banget Pak Bosnya kan. Wah, miring banget anjir, kemiring-miringan banget ya. Jalanan blok ini miring-miring ya kan, duh. Tamat riwayat lu ntar kan di sini. Wih, ngapain tuh dia? Wah, udah ada kehidupan cuy, aman cuy. Gua agak tenang dikit lah. Agak tenang dikit kalau ada kehidupan gitu ya kan. Apa-apa next per cup ya kan. Jangan-jangan dia setan. Ada-ada aja goblok. Pas nengok ke belakang dia hilang. Anjir. Aduh, kebanyakan nonton film setan anjir. Banyak orang setan sih, tapi di sini banyak hutan bambu ya. Hutan bambu lagi, pohon bambu ya. Ush, crown ya kan anjay. Mobil aja crown cuy, tinggalnya di sini gile. Kalah lu. Nggak ada lawan tuh, bener-bener nggak ada lawan. Mana nih? Wah. Sini ya. Ngeri cuy asli. Udah nggak ngeri sih sebenernya sih gua. Tapi pengen gua cut videonya. Takut baterainya habis sih. Masih 20 menit lagi, gila. Ke atas ya, gila. Kalau ke atas lagi gua. Takihata waterfall sih. Udah kesorean lagi nih, gue ada acara hari ini ya kan. Habis dari sini gue harus balik pulang, gak boleh sampai kemalaman lagi. Ntar Mama Yuki ngomel-ngomel. Enggak sih, gak pernah ngomel sih Mama Yuki ya kan. Asal apa, asal hari minggunya sama keluarga aja gitu. Banyak yang bilang ya kan, bang lu malam minggu lah, hari Sabtu jalan-jalan mulu lu bang lu, gak pernah sama keluarga lu ya kan. Lu nggak tahu cuy, gua itu hari minggunya diseling-seling cuy ya jadinya, ngoceh lah ya dikit ya, diseling-seling cuy jadinya. Minggu pertama, minggu kedua, sama minggu ketiga biasanya. Minggu pertama gua jalan, Sabtu minggu pertama gua jalan, bulan-bulan misalkan bulan Desember minggu pertama gua jalan, gua bikin video tuh pret. Minggu keduanya biasanya kan gua uploadnya setiap hari tuh cuy itu, pret setiap hari ya kan. Udah habis video gua stoknya. Biasanya gitu ya kan. Udah habis video gua stoknya kan. Baru minggu ketiganya gua jalan lagi cuy. Minggu ketiganya gua jalan lagi baru upload lagi. Gitu cuy, biasanya sih gua. Kalau upload setiap harinya biasanya sih minggu kedua. Kalau ada video ya. Kalau enggak upload ya udah enggak ada video, berarti tandanya gua lagi enggak jalan. Nggak setiap hari gue jalan, nggak setiap hari Sabtu gue jalan cuy, nggak setiap malam minggu gue jalan cuy. Itu karena stok videonya aja, jadinya lu, wah, dia jalan mulu ya kan, setiap hari ya kan. Itu videonya satu kali ngambil gue 4-5, kadang-kadang yang video apa, season, gue vlog season yang kemarin tuh sampai 8 video kan, satu kali jalan cuy. Karena gitu cuy, nggak mau rugi gue ya kan. Gile lu udah habis makan banyak ya kan. Habis duit banyak, nggak dapat apa-apa, satu video doang. Satu video gua paling berapa yen? 200-300 yen cuy. Ini lucu hatu ya. 200-300 yen gua satu video ya kan. Sama gua sekali jalan biasanya gua targetin cuy ya. Sekali jalan gua biasanya 4000 yen sekali jalan nih. Misalkan jalan kemana gitu ya kan. Dari bensin, kalau bensin mah beda lagi ya. Dari jalan tol, makan, segala macam gua targetin cuma 4000 yen cuy sekali jalan. Gitu cuy, biar nggak terlalu bangkrut banget lah ya gue ya. Biar nggak terlalu bangkrut banget pak gue ya. Bang lu kan udah dapat asin-asinnya nggak nutupin cuy, jujur aja ya, gue jalan-jalan kayak gini asin mah nggak nutupin cuy.
mungkin ada yang nutupin, youtuber yang udah gede banget ya nutupin. Kalau gua kan masih ya masih kecil lah ya istilahnya. Entah kalau misalkan udah viewer gua sekali upload langsung 20.000, 30.000 gitu ya kan, baru gua misalkan jalan lebih jauh lagi cuy. Gua targetnya apa, target lagi jatahnya gua tambahin lagi, misalkan sekali jalan jadi 1 juta gitu ya kan, 10.000 yen gitu. Kayak gitu enak cuy. Gua juga mikir-mikir ya kan, enggak asal jalan aja ngabisin duit, hambur-hamburin duit. Enggak lah cuy, gila lu hidup di sini. Hidup di sini mahal, ngambung-ngamburin duit. Enggak gitu cuy, konsep gua ada dipikirin lah pokoknya ya, pakai otak lah ya. Gimana caranya gua dapatnya segini sebulan ya kan dari YouTube. Gua pengeluaran gua juga segini, harus ngeluarin segini ya kan. Ya sama duit-duit jajan gua lah ya. Ya sama ya untuk keluarga mah udah pasti lu itu enggak usah dikontenin. Untuk keluarga gua ngasih duit ke Mama Yuki segini. Buset dah, lu contohin channel sebelah ya. Kalau itu mah enggak bakalan gua apa? Enggak bakalan gua vlog lah ya. Itu mah pribadi lah ya. Jadi kayak gitu cuy, buat yang enggak tahu aja ya kan. Jadi misalkan, "Bang, lu enggak jalan-jalan lagi ya kan?" Duit itu tandanya duitku lagi sekarat cuy. Udah sekarat lah ya. Kayak sekarang gua nih, sekarang aja di dompetku cuma ada 2000 yen cuy. Jujur aja gua cuma ada 2000 yen nih. Gua nekatin ke sini ya kan. Gua pakai chipnya Mama Yuki nih, tadi beli bensinnya. Pakai chipnya Mama Yuki. Terus jalan tolnya gua pakai kartu kredit. Di dompet cuma ada 2000 yen. Di dompet cuma ada 2000 yen. Itu kartu kredit yang untuk jalan tol, itu khusus untuk jalan tol doang cuy. Jadi enggak bisa dipakai di Alfamart apa di mana gitu, apa Midi apa di mana gitu, enggak bisa cuy ya. Khusus untuk apa namanya? Khusus untuk jalan tol doang. Tadinya gue pengen lewat jalan bawah ya kan, kejauhan ya kan, jalan bawah hampir 2 jaman kalau ke jalan bawah ya kan. Jadinya gue lewat jalan atas ya, jalan tol ya. Kayak gitu cuy. Gue ngeri baterainya habis bener nih, udah ngoceh panjang-panjang, ntar baterainya habis ya kan. Aduh, terowongan lagi ya kan. Dikit lagi nyampe, 6 menit lagi nyampe sih, gampang-gampang slow. Jadi lanjut, jadi kayak gitu sih untuk penguangan lagi, perhitungan gua lah ya. Nggak setiap kali, "Bang, jalan dong ke sini, ada yang request tuh, jalan-jalan dong ke sini, buset." Berat di ongkos anjirit. Misalkan gua ke Akihabara naik Shinkansen lah ya, jatuhnya ya naik Shinkansen aja lah, biar enak lah ya. Naik Shinkansen misalkan ke Akihabara naik Shinkansen sekali jalan itu 15.000 yen kalau nggak salah dulu ya. 15.000 yen itu kalau diopen sekitar 2 juta cuy, sekali jalan 2 juta bolak-balik 4 juta cuy. Belum gua makan di sana gini anjir. Adsense gua cuma dapat berapa anjir, nggak dapat segitu, gila. Adsense gua paling berapa sih anjir, paling 2 juta gua sebulan, jujur aja cuy ya. 2 juta kalau di depan berapa? 2 juta setengah lah ya, sekitar 2 juta setengahan lah sebulan, 2 juta setengah 3 juta lah ya paling mentok. Itu dibagi untuk seminggu sekali jalan. Sekali jalan gua bagi-bagi ya kan, gile. Kadang-kadang cuma dapat 1 juta gitu ya kan, kalau lagi nggak upload ya. Biasa lah ya, curhat aja cuy, nggak apa-apa lah ya, curhat masalah sensitivitas keuangan ya, biar lu ngerti juga. Lu mah gak ngerti, lu mah orang udah semangat bikin video, suruh ke jauh-jauh lagi, tempat yang jauh lagi ya kan. Emang gitu ya, warga net ya kan, netizen namanya juga ya kan, gak ada puasa ya kan. Ntar disanjung-sanjung, habis udah sampai disanjung-sanjung ya kan, udah sampai dia di atas, di lu jeblokin lagi gitu, cerp apa namanya, di daunin lagi ya kan, biasa kan. Disanjung-sanjung, dipuji-puji, udah dibikin videonya, malah, "Bang, lu kok kayak gini lah, buset, lu yang request, lu yang ngomel-ngomel." Ada cuy komentar lu kan, kalau di tempatku kan kelihatan cuy, lu komen apa aja tuh di bawah tuh. Abis ini lu komen apa aja, lu udah sebrek gua berapa bulan, ada tulisannya cuy. Biasanya yang ada tulisannya, yang gak ada tulisannya kan, ada tulis subrekannya berapa bulan. Lu komen, "Bang, kesini dong. Gua udah ke situ ya kan. Dulu, "Bang, kok kayak gini lah, lu nganjrit." Mau jadi gua cuekin ya kan. Kalau request gitu jadi gua cuekin lah, lu tai lu. Gua pengen goblok aja bawahnya anjir. Ada tuh, ada tulisannya, ada
abis komentar ini beberapa komentar ya kan, komentar populer, komentar terhebat gitu ya kan, komentar tuh terhebat mendapatkan hati terbanyak, ada sih semuanya loh.